Assalamualaikum Sempat Elektronik dimanapun Anda sedang berada saat ini. Kebetulan saya membuat video ini di bulan suci Ramadan, yang bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menambahkan pre-mic ya. Karena sebenarnya di sini pre-mic-nya udah ada, hanya saya menambahkan cara memasang supaya bisa berbarengan ya. Supaya bisa berbarengan karena sebagian kalau memasang pre-mic seperti ini kadang-kadang nggak bisa berbarengan, kalah satu ya sobat elektronik. Namun di sini saya menggunakan 3 AK3 seperti ini ya, eran seperti ini, 3 AK3 di sini seperti biasa ya, dikasih tanda bagian belakangnya, takutnya ada kesalahan di antara min dan plusnya dari strum dari VRM ini ya sobat elektronik. Untuk yang ini bagian outnya yang menuju ke tune control nanti ya sobat elektronik. Baik, langsung saja ke cara pemasangannya. Yang belum tahu silahkan disimak ya, bagi yang sudah tahu boleh di skip video ini. Kadang-kadang kalau cara memasang pre-mic ini, kalau dua ya di situ nggak bisa berbarengan karena salah RR-nya. Di sini kalau mengikuti cara ini, saya jamin nggak akan kalah satu ya. Walaupun misalnya dipakai acara ngaji mau berbarengan, itu bisa masuk semuanya ya. Oke, sekarang udah selesai semua ya sobat elektronik. Cek 1 2 1, cek 1, cek lo 1 2, tes, cek 1 1, 2 2, jadi cek 1 2, dicoba 1 2. Dan sekarang sudah saya pasang ya ke tempatnya. Jadi yang baru ini, yang sekarang ini, yang paling atas, yang lama yang paling bawah ya sobat elektronik. Kita coba ya. Cek lo 1 2. Cek lo 2. Sekian dulu ya sobat elektronik. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat elektronik yang sehobi. Dan sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.